kita berikan aplaus yang meriah tentunya untuk line up terbaru dari Pajero Sport Exit 4x280 dan juga GLX 4x4 MT. Ini dia nih GLX lagi Exit AT versi varian terbaru yang dari Mitsubishi yang dibuat langsung di Karawang. Bentuknya masih sama, cuman bedanya ada banyak perbedaan di sini nih. Nah, kebetulan di varian Exit Automatic ini kali ini udah ada rear spoiler. Lihat di atas tuh, ada rear spoiler sekarang kan. Nah, versi CBU sebelumnya belum ada nih rear spoiler. Nah, yang CKD sekarang udah ada nih sekarang tambahannya rear spoiler. Soal mesinnya sendiri, ternyata Mitsubishi Exit Automatic yang varian CKD masih menggunakan mesin 4D56 yang digunakan di versi CBU sebelumnya. Otomatis masih sama ini mesinnya. Nah, bicarain dashboardnya masih sama, cuman bedanya adalah ini nih. Lihat. Nah, ini sekarang AC-nya udah pakai digital, nggak pakai tombol yang manual lagi, sudah automatic semua, climate control ada, digital AC semua lengkap di sini. Nah, itulah yang bedakan dari versi CBU ada ini nih. Ini digital AC sekarang. Bicarakan joknya sendiri sekarang sudah pakai kulit. Kenapa pakai kulit? Karena orang Indonesia suka yang bobo mewah. Otomatis Mitsubishi Indonesia menyediakan versi Exit AT ini menggunakan bahan kulit. Oh, lihat asli banget kan? Asli banget ya. Bagus banget dan tidak terlalu mengecewakan bukan? Nah, tidak kalah Mitsubishi Motors juga bikin versi CKD-nya dari GLX 4x4. Ini yang versi 4x4-nya. Nggak ada bedanya sih sama kayak model Exit Matic-nya juga. Cuma beda akan kita lihat di mana. Untuk velgnya masih pakai velg 16 inci karena kan ya mungkin karena ini untuk operasional ya mungkin. Velgnya sih pertama kan cuma warnanya agak sedikit berbeda nih. Sekarang lebih versi warna chrome, lebih silver warnanya. Untuk interior sendiri, nah audionya kita lihat kan beda. Yang dia masih pakai double din untuk GLX. Double din dengan all radio dan disc. Dan AC ada digital nih. Untuk 4x4 ada digital. Bahkan saya dibilang ini yang terbaik di kelasnya mungkin untuk 4x4 ya. Sudah bagus banget nih. Dan manual 5 speed dengan transfer case low gear mereka 4x4-nya. Masih manual kelihatan manual tapi sudah hasilnya lengkap banget sih. Dan sayangnya sih masih ini masih blue true nih sweat nih interiornya.